Sean. Ah, satu meter jauh sikit. Cikgu. Kenapa ni, Sean? Cikgu, saya sakit. Ada batuk, ada sesemek. Kesiannya. Sean, dekat depan cikgu ni ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sean kena banyak makan buah dan sayur ni. Nak tak? Cikgu, tak nak, cikgu. Tak nak. Tak boleh macam tu, Sean. Kita kena makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran sebab... Didik TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton tahap 1 Sains tahun 3 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini memang menarik juga pembelajaran kita, tapi sebelum tu jom kita tengok profil guru. Dan sebelum kita bermula, kita ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Hayati Zakaria daripada SK Pendidikan Khas Taiping, Taiping Perak. Hai Cikgu, apa khabar? Okey, baik. Dan bersama kita pada hari ini untuk pembelajaran kita adalah Cikgu Suhaifi Muhammad Saad daripada SK Penyambung Mersing Johor. Hai cikgu. Hai semua. Assalamualaikum. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Syam sihat? Sihat cikgu. Cikgu pula? Alhamdulillah sihat. Okey cikgu, saya betul-betul teruja nak tahu apa yang kita akan belajar hari ini cikgu. Ya, baiklah. Baik, nak tahu tak apa yang kita bakal belajar pada hari ini? Ya cikgu. Tadi kan Sean sesema batuk. Betul? Jadi cikgu sarankan untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran, betul? Ya betul. Okey, jadi sebenarnya apa yang cikgu sarankan sebentar tadi ada kaitannya dengan topik yang bakal kita teroka pada hari ini, iaitu makanan seimbang. Wow. Baik Sean, sebelum kita tengok apa itu makanan seimbang, izinkan cikgu untuk bacakan dulu boleh? Boleh siaran. Baik, jadi hasil penyiaran kita pada hari ini, okey, pada akhir siaran nanti, murid-murid di rumah dan Sean sendiri dapat mencipta satu menu makanan seimbang berdasarkan konsep piramid makanan. Dan yang kedua, menakul tiga kesan pengambilan makanan tidak seimbang melalui pemerhatian terhadap tiga set makanan yang berbeza. Okey, baik, itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu nak mungkin idea awal nak tanya Sean. Ya cikgu. Apa macam mana ya makanan seimbang mungkin ada bermain di fikiran Sean? Saya rasa kena ada macam nasi, kena ada ikan ataupun ayam, sayur, buah-buahan. Kalau ada macam vitamin pun saya rasa baguslah cikgu. Okey, baiklah. Jadi terima kasih Sean memberikan idea awal apakah itu makanan seimbang. Murid-murid kat rumah nak tahu tak bagaimana makanan seimbang? Okey, baik. Makanan seimbang ini sebenarnya kita adalah satu set makanan yang mengandungi kesemua kelas makanan yang kita telah belajar sebelum ini. Dan diambil dalam kuantiti yang mencukupi. Jadi bagaimana ya murid-murid kuantiti yang mencukupi? Baik, jadi hari ini cikgu nak perkenalkan piramid makanan. Sean. Sean pernah tengok piramid tak? Pernah, cikgu. Pernah. Yang macam tu, cikgu, macam segitiga tapi dia sebenarnya piramid lah. Betul, cikgu? Pernah tengok depan-depan tak? Depan-depan tak pernah, cikgu. Samalah saya pun tak pernah juga tengok depan-depan. Tapi dalam TV, dalam kamera, apa dalam gambar selalulah tengok piramid kan? Ya. Okey, baik. Dan ini juga, di depan cikgu sini ada piramid makanan. Dan piramid makanan ini mempunyai empat aras. Aras yang pertama, aras kedua, ketiga dan keempat. Baik. Okey. Dan dalam aras ini, aras yang paling bawah sekali kita dapat lihat ada nasi, ada mie, ada bijiran, ada roti dan ubi-ubian. Jadi makanan jenis ini berada di bawah sekali. Kita perlu makan secukupnya
Bermaksud dalam set makanan kita itu, kita ambil dalam pinggan kita tu, pastikan nasi ataupun mie yang kita ambil tu kita ambil secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Begitu. Baiklah, seterusnya aras kedua. Nak tahu tak? Okey, aras kedua. Okey, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nampak menarik kan? Sedap tak? Bergantung juga, Ego. Tapi saya rasa macam cikgu sarankan tadi, ini penting untuk kesihatan kita kan, Ego? Betul. Baik. Jadi untuk aras kedua, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, seperti sayur, sayur brokoli, sayur sawi, lobak merah, kacang panjang dan sebagainya. Buah-buahan juga ada tembikai, ada betik, pisang dan kesemualah jenis sayur-sayuran dan buah-buahan perlu kita makan dengan banyak. Jadi kalau dalam menu pinggan kita itu ada banyaklah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ini mengikut piramid makanan Malaysia kita. Ini perlu kita ambil secara banyak. Okey, baiklah. Seterusnya, aras yang ketiga, okey, ada ikan, ayam, daging, susu, produk tenusu. Okey, ini kita perlu makan secara sederhana. Okey, secara sederhana. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikitlah. Okey, dan yang terakhir sekali, aras keempat, kecil je kan? Kena makan sedikit atas ini. Apa yang kena makan sedikit itu? Contoh seperti gula, garam, minyak, mentega yang kita selalu adukkan dalam masakan kita. Baik. Jadi inilah main piramid makanan kita. Okey, kita perlu makan, kita perlu ambil makanan berdasarkan aras ini. Makan secukupnya, makan banyak, makan sederhana, makan sedikit. Okey, cikgu rasa macam Sean dah faham dah? Dah faham dah, Ego. Dan murid-murid di rumah, cikgu harap semua pun dah faham. Jadi, Sean nak bintang tak? Cikgu, saya nak. Nak banyak-banyak, Ego. Nak banyak bintang? Kalau nak banyak bintang, boleh bantu cikgu untuk mencipta satu menu makanan seimbang. Yang mana di sebelah kanan Sean itu? Yang ini, Ego. Itu. Okey, baik. Di situ ada gula-gula, sayuran, ada aiskrim, ada mie, ada nasi, ada makanan seharian yang kita selalu jumpalah. Okey, baik. Boleh tak Sean? Okey, cipta satu menu makanan seimbang berdasarkan piramid makanan ini dan letakkan ke dalam pinggan putih itu. Boleh tak Sean? Okey, boleh, Ego. Saya cuba ya. Silakan. Okey, yang pertama sekali saya nampak makanan secukupnya tu pada aras yang pertama tu. Okey, saya letakkan nasi lah. Nasi mesti ada, Ego. Okey, betul. Lepas tu makan banyak sayur dan buah-buahan. Okey, dekat sini saya nak letak sayur ni, ada macam salad kan, Ego? Yang ni pula ada macam kobis kat tak saya, tak apa. Asalkan nampak macam sayur tu, yang tu penting. Betul. Saya nak buah-buah juga, Ego. Buah apa tu? Buah tembikai. Ini buah kegemaran saya, Ego. Betul. Satu minggu saya makan satu biji. Lepas tu okey, ada buah oren juga. Okey, saya rasa dah cukup dah untuk ni. Tinggal lagi makan sederhana. Kita nak ambil daging. Dekat sini ada ayam goreng. Nampak ayam macam goreng. Sedap, tapi nampak saya rasa sedap. Ikan bakar lagi sihatlah, Ego. Saya ambil ikan bakar. Ngam-ngam-ngam-ngam. Okey. Dan ada lagi ke, Sean? Ada lagi satu tempat tu saya nak letak telur, Ego. Okey, baiklah. Cikgu rasa murid-murid kat rumah pun sambil Sean buat, murid-murid kat rumah boleh juga cipta menu makanan seimbang sendiri. Cikgu nak tepuk tangan dulu pada Sean. Okey, baik. Kenapa? Sebab kat sini. Okey, kita lihat dulu untuk makan secukupnya, kelas makanan yang paling bawah sekali, karbohidrat. Sean mengambil semangkuk nasi. Betul, Ego. Memang cukuplah. Okey, cukup untuk untuk kita lah. Okey, tak perlu banyak, tak perlu lebih. Okey, seterusnya cikgu nampak kat situ ada telur dan ikan bakar. Jadi Sean ambil secara sederhana. Dan yang paling banyak nampak Sean ambil sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang paling banyak, betul tak? Betul, Ego. Baik, jadi Sean ambil banyak sayuran dan buah-buahan, betul. Dan untuk yang makan sedikit yang atas ni, mungkin pada mana Sean? Garam kita gunakan pada mana? Kita gunakan pada ikan bakar. Ikan bakar sedikit-sedikit je kan? Sedikit je. Betul. Jadi Sean di sini telah berjaya mencipta menu makanan seimbang. Cikgu bagi dua bintang lah pada Sean, boleh? Dua bintang, Ego. Ingatkan dapat satu je. Saya dapat dua. Terima kasih. Tahniah. Baiklah. Tahniah cikgu cakap pada Sean. Dan yang lain-lain makanan itu, baiknya dielakkanlah. Okey, baiklah. Jadi makanan seimbang ini
seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan, karbohidrat, lemak, lawas dan sebagainya dalam jumlah yang mencukupi. Macam mana jumlah mencukupi itu? Ini dia, kita ikut piramid makanan Malaysia. Okey, sekarang saya dah tahu dah apa itu makanan seimbang dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di tahap 1 di Direct TV KPM. Kawan, pengambilan makanan perlulah mengikut keperluan kalori. Lelaki memerlukan lebih banyak kalori kerana peratusan otot yang lebih banyak pada tubuh mereka. Remaja juga memerlukan lebih kalori kerana tubuh mereka sedang membesar. Keperluan kalori juga akan meningkat jika individu tersebut mengamalkan aktiviti fizikal yang aktif. TV KPM. Kembali semula menonton slot tahap 1 di Direct TV KPM. Sakitnya perut. Sean, kenapa ni? Itulah cikgu. Dah 3 hari dah saya tak buang air besar, cikgu. Sakitlah perut. Dah 3 hari dah tak buang air besar. Kenapa ya? Cikgu rasa cikgu tahu puncanya. Mungkin sebab Sean kena sembelit kot. Jadi baiklah murid-murid. Sebenarnya cikgu nak nyatakan di sini, okey, kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Kenapa Sean boleh sakit perut, sembelit dan sebagainya? Cikgu akan terangkan selepas ini. Okey, baiklah. Baik. Jadi Sean, cuba Sean tengok gambar kita di slide. Ada apa tu? Wuih cikgu, ada macam ayam goreng, burger, pizza. Seronok kan, sedap kan? Baiklah murid-murid sekalian. Sebenarnya, kalau kita ambil makanan burger, ayam goreng dan juga pizza ataupun makanan yang bergoreng, makanan segera setiap hari, okay, kemungkinan besar kita akan mengalami obesiti ataupun berat badan yang berlebihan. Jadi kalau makanan ini sentiasa kita amalkan, kita akan menghadapi ataupun mengalami berat badan yang berlebihan. Jadi kalau ini makanan tidak seimbang ini patut kita elakkan. Okey, baiklah. Seterusnya, nampak tu. Seronoknya tengok kan? Ada gula-gula, ada aiskrim, ada kecauan, betul? Betul cikgu. Sedap kan? Sedap. Cikgu rasa kebanyakan murid-murid kita pun suka makan ni kan? Okey, baiklah. Syah nak tahu, nak makan sekali-sekala tak ada masalah. Boleh ya. Tetapi kalau mereka amalkan setiap hari pemakanan macam ini, nak makan benda lain kan? Nak makan ini saja. Apakah yang akan berlaku pada diri mereka? Gigi mereka akan hitam dan rosak. Nak tak gigi hitam dan rosak? Tak nak, cikgu. Gigi cantik kan? Kita mesti jaga gigi kita. Cikgu nak murid-murid semua pun jaga gigi masing-masing. Jadi, elakkan makan makanan ini secara berlebihan. Setiap hari tak boleh. Walaupun suka. Okey, baiklah. Yang ketiga, ini yang permasalahan yang Sean alami tadi. Teringat balik aku. Okey, baik. Sean ataupun kalau kita sering menolak untuk makan sayur, buah-buahan, kemungkinan besar kita akan sukar untuk membuang air besar. Ya, cikgu. Atau kita namakan sebagai sembelit. Sembelit. Kenapa? Sebab dalam buah-buahan, dalam sayur-sayuran ada pelawas yang membantu kepada penghadaman makanan yang kita makan. Ataupun pencernaan kita. Betul lah cikgu, dah sebulan dah saya tak makan sayur. Jadi itulah sebab murid-murid cikgu galakkan untuk kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Andai kata kalau murid-murid tu kan dia tak suka makan sayur. Apa yang dia boleh makan untuk gantikan sayuran? Dia boleh makan buah-buahan. Contoh mungkin sebab buah-buahan ni kadang-kadang manis kan. Sesuai untuk murid-murid kat rumah. Ikutlah buah-buahan apa yang nak dimakan. Tembikai ke? Syam suka tembikai? Suka ego. Boleh makan tembikai ke, oren ke, anggur, strawberry ke. Jadi buah-buahan ini akan membekalkan pelawas yang mencukupi untuk sistem pencernaan kita. Begitu.
Sean, Sean dah faham kan cikgu cakap tentang kesan makanan yang tidak seimbang kan? Dah faham, cikgu. Okey, baiklah. Sean, cuba bau sikit. Bau sedap tak? Cikgu, saya dah lapar dah, cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya di depan Sean itu, yeah. Okey, di depan Sean ada 3 set makanan yang cikgu tanda sebagai A, B dan C. Sean. Ya, cikgu. Sean nak bintang lagi tak? Wah, rali cikgu, saya nak bintang, cikgu. Okey, nak bintang lagi. Kalau nak bintang, boleh tak Sean terangkan pada cikgu ataupun terangkan pada murid-murid di rumah? Okey, kalau kita makan set pinggan A, B dan C setiap hari, apakah kesan yang akan berlaku kepada diri kita? Boleh, Sean? Boleh, cikgu. Saya cuba. Kita pergi satu persatu. Okey, baik. Kita tengok pinggan A dahulu. Sean boleh bagi tahu tak ada apa dalam A itu? Wih, cikgu. Ada donat. Ada macam gula-gula. Saya rasa yang ni memang ada banyak makanan yang manis, cikgu. Nampak sedap kan? Cikgu. Wah, bau pun sedap. Okey, kalau kita banyak makan makanan manis, setiap hari kita makan macam ni. Setiap hari, cikgu. Apa yang berlaku? Cikgu, saya rasa gigi akan hitam dan rosaklah, cikgu, kalau makan ni setiap hari. Okey, betul kita tengok jawapan dia betul ke tidak? Ya, gigi hitam dan rosak. Kalau kita amalkan pemakanan ini setiap hari, walaupun sedap, kemungkinan gigi kita akan menjadi hitam dan rosak sebabnya manis berlebihan. Ini dia hadiah untuk Sean. Bagus. Terima kasih, cikgu. Satu bintang. Okey. Baiklah. Seterusnya lagi. Ya. Pinggan B pula. Okey. Ambil bau, ambil bau. Jangan makan. Cikgu. Ya. Sedap, cikgu. Okey, sabar dulu, Sean. Okey. Kat dalam pinggan B ada apa? Cuba Sean beritahu. Ni ada nasi goreng. Okey. Ada ni macam apa ni macam ubi goreng ke? Kentang kot. Kentang. Okay. Ada ayam goreng, ada sosis. Cikgu, saya nak makan sekarang boleh ke, cikgu? Sabar dulu, kita jawab soalan ni dulu. Yeah. Boleh? Okey, boleh, cikgu. Okay. Saya tahan. Cikgu nampak nasi itu banyak ke sikit, Sean? Banyak, cikgu. Nasi banyak. Makanan bergoreng banyak tak? Banyak, cikgu. Ni semua makan goreng, cikgu. Makanan goreng banyak, nasi banyak, ayam pun banyak. Jadi, Sean, kalau kita sentiasa mengamalkan pemakanan ini setiap hari, apakah yang akan jadi pada badan kita? Kalau kita makan banyak makanan berminyak macam ni dalam keadaan atau kuantiti yang banyak macam ni, saya rasa kita akan menghadapi obesiti, cikgu. Bagus. Baik, kita tengok jawapan betul ke tidak. Okey, pinggan B. Obesiti. Apakah maksud obesiti? Obesiti ialah berat badan berlebihan. Nak makan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau amalkan setiap hari pemakanan macam ni, kita kemungkinan akan mengalami obesiti ataupun berat badan berlebihan. Sean jawab betul lagi lah. Betul, cikgu. Habislah bintang cikgu. Macam tu, cikgu. Okey, saya bagi pada Sean. Terima kasih, cikgu. Lagi satu bintang. Okey. Baik. Dan murid-murid kat rumah boleh sama-sama jawab juga, ya? Ya. Okey, Sean. Untuk pinggan C pula. Okey. Cuba Sean nyatakan apa yang ada dalam pinggan tu, ya? Cikgu, yang ni ada mi goreng dengan ayam goreng tapi tak banyak sangat. Okay. Tapi cikgu, apa yang saya perasan, cikgu? Macam tak ada sayur lah, cikgu. Okey. Kalau tak ada sayur, okey, cikgu nampak mi pun okey macam tu. Apakah kesan yang akan berlaku pada diri kita? Kalau kita makan makanan, kalau kita tak makan sayur, kan hari-hari tak makan sayur, saya rasa kita akan mengalami kesukaran untuk buang air besar. Sakit tak tadi? Sakitlah, cikgu. Sampai sekarang pun sakit lagi. Baiklah. Jadi kat sini kita tengok jawapan dia tepat ke tidak. Sukar membuang air besar. Bagus, tahniah, Sean. Cikgu bagi satu bintang lagi. Terima kasih, cikgu. Lagi satu bintang. Okey, baiklah murid-murid. Kalau kita sentiasa makan makanan tapi kita menolak buah-buahan dan sayur-sayuran seperti di pinggan C. Okey, kita akan kemungkinan kita akan mengalami sembelit ataupun sukar untuk membuang air besar. Kalau tak nak makan sayur tak apa, tapi kita gantikan dengan buah-buahan pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini Sean telah menjawab 3 kesan pengambilan makanan tak seimbang yang betul. Tahniah, Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Jadi murid-murid di rumah, okey. Jadi kita perlu yang pertama untuk mengelakkan masalah ini, kita perlu rancang makanan seharian kita. Ya. Okey, baik. Yang pertama, kita makan makanan sebenarnya makan makanan tidak seimbang akan menyebabkan masalah
kesihatan. Yeah. Ha, macam tadilah kan. Ha. Berat badan berlebihan, obesiti ataupun sebagainya. Lepas tu gigi rosak, kemudian sembelit dan sebagainya. Suka untuk membuang air besar. Jadi nak tak macam tu? Tak nak kan? Jadi kita kena elakkan makan makanan yang tidak seimbang. Seperti itu contohnya lah. Yeah. Dan seterusnya yang kedua, murid-murid kat rumah, kita perlu merancang makanan yang kita makan supaya seimbang. Kita makan untuk hidup. Yeah. Jadi kita perlu rancang makanan kita tu ada ke semua kelas makanan supaya makanan yang kita makan itu memberi manfaat pada tubuh badan kita dan seimbang. Sama macam topik kita hari ini, makanan seimbang. Iyalah cikgu. Okay, cikgu, Sean, saya rasa saya nak pergi tandas sekarang, cikgu. Okey. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di tahap 1 di Didik TV KPM. Tandas. Amalan minum air kosong atau air putih secukupnya memberi banyak manfaat pada tubuh badan kita. Antaranya, yang pertama, boleh menggantikan cecair badan yang hilang kerana proses metabolisme. Yang kedua, membantu kekalkan fungsi usus yang normal dan elakkan sembelit. Yang ketiga, membantu kurangkan kalori. Yang keempat, memberi tenaga kepada otot. Dan yang kelima, kulit kelihatan lebih cantik. TV KPM. Kembali semula menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan cikgu Suhaifi ya, bagi mata pelajaran sains tahun 3. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah, terima kasih Sean. Jadi sebenarnya Sean, makanan sebenarnya menggambarkan kepribadian kita, betul tak? Ya. Okey, dan juga cikgu suka untuk cikgu cakap bahawa nyatakan bahawa makanan ialah kunci kepada kesihatan. Sean setuju tak? Setuju, cikgu. Baik, jadi disebabkan makanan adalah kunci kesihatan, kita sentiasalah Sean perlu menjaga kesihatan diri dengan selalu mengambil makanan yang seimbang. Ya. Kita kena selalu ambil makanan yang seimbang. Macam mana nak ambil makanan seimbang? Macam cikgu cakap tadi tu, kita ikut saranan piramid makanan Malaysia yang kita dah belajar sebentar tadi tu. Yang ini nampak macam piramid ni kan? Ya. Yeah. Ada yang makan secara secukupnya, ada makan banyak, ada makan sederhana, ada makan sedikit. Okey, dan yang kedua, sentiasa berpada-pada dengan kadar pengambilan makanan. Ya. Yeah. Walaupun macam tadi Sean kata, cikgu pun suka makan makanan segera, makanan bergoreng. Ya. Yeah. Tetapi demi kesihatan kita, kita perlu ambil makanan itu secara berpada pada. Yeah. Kenapa? Sebab minyak, lemak, garam ini perlu kita ambil secara sedikit atas sekali kan piramid makanan kita. Baik, dan seterusnya, kita perlu sentiasa bersyukur dengan rezeki kurniaan Tuhan. Kita di negara kita di Malaysia yang tercinta ini, kita sentiasa cukup dengan makanan, betul? Ya, betul, ibu. Ada setengah negara, kadang-kadang ada kanak-kanak yang kebuluran, tapi kita tidak. Jadi kita kena sentiasa bersyukurlah. Ya. Jangan membazir, makan berpada-pada secukupnya. Yang penting mesti ikut piramid makanan Malaysia kita. Baik, jadi Sean. Ya. Nak lagi bintang tak? Cikgu, saya nak, cikgu. Mesti nak ambil semua bintang cikgu ni. Boleh ke, cikgu? Boleh. Nak ambil sekarang memang, ke? Memang. Nanti dulu. Kena jawab soalan dulu. Oh, ya ke, cikgu? Okey, baik. Murid-murid kat rumah pun boleh juga sama-sama untuk menjawab soalan. Okay. Baiklah. Macam cikgu cakap tadi, cikgu selalu ulang. Okey, kita nak makan makanan seimbang, betul? Ya, betul. Okey, jadi cuba Sean bacakan soalan kita di slide. Okey, cikgu, saya cuba ya. Makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi tempat kosong dalam tempat kosong. Saya isikan. Apa jawapan dia? Okey, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi kesemua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Okey, baik. Nampak macam Sean tumpukan perhatian tentang apa yang cikgu dah ajar sebentar tadi. Ya. Tapi kita tengok betul ke tidak jawapannya. Ya, jadi yang mengandungi kesemua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Okey, betul. Tahniah, Sean. Terima kasih, cikgu. Cikgu
bagi lagi satu bintang. Terbang kepada Syam. Okey, terima kasih, Igu. Okey, baiklah. Baik, sebenarnya kalau kat sini, makanan seimbang ini mengandungi kesemua kelas makanan. Ada 7 kelas makanan yang murid-murid dah belajar sebelum topik ini. Ada karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Ada 7. Okey, dalam jumlah yang mencukupi. Macam mana nak tengok mencukupi? Ini dia sebelah cikgu ini berdasarkan piramid makanan Malaysia. Sean. Ada lagi ni. Lagi satu soalan. Sean nak lagi tak? Okey, nak, cikgu. Okey, baik. Bacakan soalan yang kedua. Okey, boleh, cikgu. Makan makanan tidak seimbang akan menyebabkan masalah. Masalah kesihatan, cikgu. Okey, jadi kita tengok kan. Jadi betul ke tidak jawapannya? Okey, murid-murid di rumah, kalau kita sentiasa makan makanan yang tidak seimbang, apa yang akan jadi pada tubuh badan kita? Kita akan mengalami masalah kesihatan. Betul, Sean. Tepuk tangan. Main betul lah jawapan saya. Kita bagi satu lagi bintang. Wah, banyak bintang-bintang berkelipan di hadapan Sean sekarang ini. Terima kasih, cikgu. Hebatlah, Sean. Bermaksud kat sini, murid-murid di rumah dan Sean juga telah menumpukan perhatian terhadap keseluruhan kelas cikgu hari ini. Dan Sean telah menjawab jawapan yang tepat dan betul. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Jadi, untuk prestasi Sean pada hari ini. Sean tadi telah bersama-sama dengan cikgu kita mencuba makanan yang mencipta satu menu makanan seimbang yang Sean lekat-lekat tadi itu. Betul. Jadi objektifnya capai dan seterusnya Sean juga telah menakut telah memberikan sebab kesan pengambilan makanan tak seimbang melalui pemerhatian kepada 3 set makanan yang berbeza. Jadi Sean pun dapat jawab dengan betul. Jadi cikgu bagi. Depan Sean tu ada berapa bintang tu? Saya dah ada 1 2 3 4 5 6 7 bintang. Cemerlang, bagus Sean. Dan murid-murid di rumah juga cemerlang, tahniah. Jadi prestasi keseluruhan saya, prestasi keseluruhan Sean adalah cemerlang. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah. Jadi untuk mendapatkan latihan, okey, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan tentang topik ini dan semua topik-topik di portal Sumberku. Okey, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini dan sebagai penutup kepada kelas kita hari ini, saya dengar cikgu nak buat sedikit persembahan, cikgu. Cikgu nak imbas kembali ataupun kita cuba buat pengukuhan melalui lagu. Nak, cikgu? Okey. Jom kita dengarkan. Kita ke depan, cikgu. Boleh. Okey, jom. Cikgu nak nyanyi, cikgu bagi satu bintang lagi lah. Okey. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, baik. Makanan seimbang perlu diamalkan, ikut piramid makanan Malaysia. Aras yang pertama, makan secukupnya, nasi, ubi, biji rendang juga mie. Kedua, ambilnya banyak buah dan sayur. Aras yang ketiga, makan sederhana, makan ikan, ayam dan juga daging. Aras yang keempat, makannya sedikit, lemak, minyak, garam dan juga gula. Makanan seimbang ada semuanya. Kesan makanan tidak seimbang, makanan berkuring jadi obesiti. Makanan manis gigi akan rosak, tak makan sayuran sembelit pula. Piramid makanan panduan kita. KPM.